Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, so macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, aku malah nak bebel-bebel kat depan-depan ni. Aku just nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, apa benda semua. So macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, video kita hari ni aku nak buat react video kelakar. Kalau aku tak tahu lah video ni kelakar ataupun tak, tapi bagi aku, aku tak tengok lagi video ni. Tapi cuba aku tengok dekat macam FYP TikTok tu, video ni ada di kalangan video-video yang kelakar. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok. TikTok apa nama dia? Alex_fails. Aku tak tahu kenapa nama dia macam tu. Kau jangan tanya aku sebab tu dia yang isi, bukan aku. So bismillahirrahmanirrahim, 1.3 million ni orang like video ni. Maksudnya video ni bukan kalang-kalang dia punya lawak dia tu. Tapi kita tengok, kita tengok sama-sama. Okay, video ni lawak ke tidak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Weh, kau faham tak? Kau faham tak video ni? Kau tengok balik. Tak, kau faham tak ni? Okay, cerita dia macam ni. Jap. Okay, budak ni dia berkomplot dengan abang dia nombor 2. Faham tak? Okey. Abang nombor dia cakap kat budak ni, "Wih, kau pergi masuk dekat dalam bilik abelung tu. Lepas tu kau ketuk kepala dia. Lepas tu nanti keluarlah laju-laju." Lepas tu, dia tak tahu yang abang nombor 2 dia ni nak kenakan dia. Jadinya bila dia ketuk kepala abang dia sulung tadi tu, dia nak keluar, abang nombor 2 dia pergi tutup pintu. Sampailah budak ni nak keluar, lepas tu kena pukul. Sion. Kejut aku lah, ya Allah. Okay. Eh, Kak Jal, kamera jatuh kah? Kak, ya Allah, kamera dia jatuh, dia boleh buat TikTok kalau kan? Okay, ni. Kak, tu jatuh ke belakang. Kau membazir je makanan tu. Okey ni. Weh. Oh, no. Ada budak tu takut dengan lembu. Weh, budak tu lari. Bodoh lah. Weh, budak tu dia ingat dia dapat surprise apa kan? Bayangkan tiba-tiba orang isi lipas kat tangan kau. Apa kau rasa? Itu cicak tau. Kalau lipas aku lepuk. Oh my god. Weh, baru dia nak buat surprise kat anak dia. Lepas tu jatuh tu katil. Wah. Weh, pecah. Ya, burung tu. Apa tu? Makan Maggi. Oh my god, weh, Maggi tu keras dekat udara. Budak tu. Nenek-nenek adik tu. Tak jadi happy birthday lah. Macam tu kek dah jatuh. Halah-halah. Apa tu? Weh, dia nak berak. Wah. Lah. Mana muka budak? Siapa suruh duduk depan pintu? Tu lah kau duduk depan pintu lagi. Okay. I feel a little better. Huh? Anyway. Kenapa? Aku tak dapat tangkap. And it is great.
Oh my god, dia ketuk TV tu, tunggu TV tu. Okey, macam tu dulu TV kat rumah aku dulu kan. Aku ada TV macam tu. Yelah, aku ni bukan orang senang pun dulu kan. Sekarang pun ya, alhamdulillah lah, ada adalah juga rezeki Allah beri kan. Tapi dulu aku pun ada juga TV macam tu. Dia macam tak betul, dia biol. Aku sepak tau, bukan aku sepak, ya aku sepak. Lepas tu dia teruk okey. Dia memang biasa macam tu, TV dah lama kan. Macam mana kau nak makan pizza tu? Aiskrim jatuh. Itulah kau. Orang tu makan duduk tanah. Padan muka. Apa tu? Kenapa tadi? Apa ni, aku tak faham lho yang ayam goreng tu. Oh, hell yes. I love sweating. Oh, oh my god. Ni apa? Sinki jatuh. Kenapa? Weh, rambut dia. Weh, rambut dia. Oh my god, rambut dia weh, dia batuk. Tapi tu bukan salah baba tu lah, memang salah dia sebab dia batuk. Dia bersih macam tu. Oh, nanya. Weh, dia kentut weh, bunyi macam bom atom, kau rasa? Jahanam weh, main anak dia weh, kurang ajar punya bapak. iPhone. iPhone betul ke bukan? Aku rasa takkanlah iPhone betul. Jadi macam tu gayanya kan. Ni apa? Terkejutlah aku, kau ni minat lempang kan? Aku suka dia dapat makanan. Apa benda tu? Main kot wikat bank dia tu. Apa ni? Aku kan dulu kedua kat kuartis tu, dekat bawah tu ada tempat buang sampah. Lepas tu, kalau kita ni kan malas nak buang sampah, kau faham tak? Kita ni pergi gilir. Lepas abang aku, lepas aku adik aku kan. Lepas tu time aku ingat lagi waktu tu aku nak buang sampah tau. Plastik tu dah penuh, faham tak? Plastik tu dia nipis je. Aku angkat, dia boleh bolos tengah jalan. Kau bayangkan macam mana, habis baju aku kena sampah, aku tetap memang... Eh, banci rumah dia. Apa tu? Weh! Adik! Dia tunjuk jari apa? Jangan cakap dia, aku terkejut. Dia selipas kat benda. Weh! Weh, make up dia tercok dia. Faham? Tebal sangat tu make up ni. Terkejut anjing tu ya. Kalau aku jadi anjing tu, aku terkejut. Okey ni. Kena patuk dekat buntut. Ayo! Kenapa macam tu? Ya Allah, pecah pula air. Balik tu kena marah dengan mak dia lah tu. Takut budak tu, trauma dia. That is exactly. My god. Wih, rambut dia terbakar, Mike. Dia...
Mak dia terkejut. Mak dia terkejut. Kau kenapa jatuh? Jalan lelah elok bengong. Kenapa kau jalan macam tu? Ya Allah, hari ni aku banyak gelak betul lah. Weh, video kali ni aku memang tengok memang kelakar sungguh lah weh. Aku tak boleh lah, penat sakit pun aku gelak tau. Sekejap. No sé qué hacer, necesito un adulto. Esperen, yo soy un adulto. Dah acah-acah sangat kan? Dia nyanyi ke apa bong? Kau dengar dia nyanyi eh? Macam ayam dekat depan nenek aku eh, dia nyanyi, kau sabar. Dengar. Tu budak tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak nak gelak dah. Ya benarlah aku gelak. Dah maaflah kalau bagi korang video ni tak kelakar, tapi bagi aku kelakar sangat. Kan setiap orang kan berbeza kan. Ada orang rasa benda ni lawak, ada orang rasa benda tu tak lawak. Tapi yang perempuan nyanyi tadi tu sumpah kelakar. Dengan bulu ketiak tak cukup. Lepas tu dia dia macam sedap sangat lah tu dia nyanyi tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram narut ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.